بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ya Latif, pengerusi majlis yang dimuliakan, pengerusi dan ahli yang terkuasa Masjid Al-Hijrah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama pada malam ini dalam majlis ilmu yang kita akan bincang tentang satu perkara yang berlaku setiap tahun, iaitulah apabila marinya Aidil Adha, Hari Raya Haji. Biasanya bila sebut Hari Raya Haji ataupun disebut dengan nama Hari Raya Korban. Bila kita kata Hari Raya Korban, maka dia ada dua perkara itu. Yang pertama dia panggil korban, yang kedua berkorban. Beza. Korban dan berkorban. Dan kita juga akan menyambut satu kedatangan musim yang besar, iaitulah dia panggil musim haji dan kedatangan bulan Zulhijjah. Jadi alhamdulillah, Allah SWT beri kepada kita ni masa duduk pusing, ada sentiasa ada amalan-amalan, perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada mawasimul khairat, disebut dengan nama musim kebajikan ataupun disebut dengan nama musim ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena bersedia, kita kena bersedia bagaimana kita nak ambil kesempatan ataupun kita kata nak ambil peluang. Bila mari musim-musim yang besar ini, kita mesti kena ingat, para pendakwah, para asatizah kena memperingatkan kepada masyarakat tentang amalan-amalan yang dianjurkan, yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita kata kita nak mengenangi peristiwa besar, iaitulah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, setiap tahun kita duk sembelih korban. Adakah sembelih korban kita tu kita hayati peristiwa yang berlaku? Kenapa Allah SWT syariatkan korban itu ataupun sekadar lembu, kambing yang tumbang, nah, sup apa ni, tulang dengan sup daging yang berjalan, tapi dari sudut penghayatan itu tidak, kita tak dapat ilmu yang banyak. Bila kita kata Nabi Allah Ibrahim AS, para jemaah sekalian, kita kena tengok. Bila kata Ibrahim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dia panggil nama berkembar. Betul tak? Berkembar kata tidak Ibrahim dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kembar. Paling kurang berapa kali sehari kita sebut nama dia? Berapa kali sehari? Jaga hati-hati malam ni, soalan banyak. Hak rasminya 5 kali kan, setiap tasyahud akhir ataupun yang solat satu tasyahud, kita tasyahud akhir lagi 5 kali solat, bermakna kita kena sebut nama Nabi Ibrahim AS. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi nama Nabi Ibrahim dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkembang.
Kalau tuan-tuan dan para puan-puan, para jemaah sekalian nak cari manakah selawat yang paling baik, yang paling afdal, kita cari selawat yang lahir, yang terbit daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, tuan-tuan tanda nama ni, nama orang hebat ni, ulama hadis, faqih dalam mazhab Syafi'i, nama dia Ahmad bin Ali bin Hajar rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Ibn Hajar kata, setelah aku tengok beberapa riwayat hadis Ka'ab bin Ujrah dan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia tanya. Dia kata, ya Rasulullah, Allah SWT telah ajar kepada kami beri salam kepada Nabi, dan Allah SWT perintahkan kami supaya selawat. Kaifa nusalli, bagaimana kita nak selawat? Nah, ini soalan ini menarik kan. Kaifa nusalli, bagaimana kita nak selawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ajar, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sampai kepada innaka hamidum majid. Masya-Allah tabarakallah. Nah, ini Ibnu Hajar kata, istinbat daripada hadis ini aku dapat pastikan bahawa selawat yang paling afdal, yang paling baik untuk kita amalkan, iaitulah selawat al-Ibrahimi yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar sendiri dengan mulut yang mulia. Kita dalam bab beragama ni, dalam bab ibadat kita ni, tak boleh kita nak reka. Dalam bab kita nak naik kereta berapa tayar, nak naik kapal terbang berapa sayap, dipersilakan. Jangan jatuh sudah. Kan? Tapi dalam bab ibadat, maka kita ambil yang terbaik yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari pula kita pergi haji. Ni musim ni sahabat-sahabat kita pergi haji. Tak, ramai sudah pergi haji. Ada yang sedang menunggu untuk nak pergi haji. Yang tak, tidak tahu ni pun insya-Allah tahun-tahun yang akan datang ni, nah, sebab haji zaman kita ini dia tambah satu lagi syarat. Zaman dulu nak Allah Taala sebut manis tata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Ulama fiqh kata mampu dari sudut harta dan dari sudut tubuh badan. Sehat tubuh badan, bahkan kalau orang dekat dengan Mekah mampu jalan kaki boleh pergi. Mari zaman kita ini tambah satu lagi mampu, dia panggil kota haji. Tak ada lagi tak pekoh zaman dulu, tak ada. Ada lagi tak tabu haji lah ni. Kota haji ni kata, kalau ada duit banyak mana pun, kalau kita tak daftar naik haji dengan tabu haji, dia tak akan masuk kota. Semalam mana dapat maklumat, orang besar juga, duitnya banyak, dia tak pernah daftar naik haji. Dia pergi tabuh haji, dia kata saya nak pergi Mekah. Tunjuk buku tabuh haji tu. Banyak banyak pitih dalam tu. Orang ada order fulus, kan. Tabuh haji kata, awak tak pernah daftar naik haji. Dia kata ni buku dapat. Ha. Ingat baik. Buku itu buku buka akaun di tabuh haji. Berbeza dengan daftar naik haji. Nah, ingat ni tuan-tuan, puan-puan, hak mana ada duit 1,300, kita kena pergi jabat tabuh haji, kata saya nak daftar naik haji. Bila kita sampai di Mekah, kita akan tengok, Masya Allah tabarakallah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna awwala baytin wudi'a linnas, Inna awwala wudi'a linnas illalladhi bibakkata mubarakan wa hudalil alamin, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Surah apa tu? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan. Ha? Surah Ali Imran ayat. Sekali ni orang hafal Quran sekali dengan muka surat, ya kan? Dia sebut ayat dengan muka surat sekali dah, ya. Ali Imran ayat berapa tu? Ni orang nak cari belakang ni. Hudan lil alamin fihi, Allah Taala sebut, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Dalam ayat, dalam di inna awwala baitin, rumah yang pertama yang Allah SWT bina di mana? Yang berada lallazi bibakkata, hak ada di Mekah. Yang menjadi mercu tanda kepada umat manusia, menjadi penyatuan umat.
Oh, ni ada orang tak faham, dia kata apa? Eh, dia kata kita semua peko, puak-puak Islam semua batu. Kita kata siapa semua batu? Tak ada orang Islam semua batu. Batu tu menjadi mercu tanda. Nih, dia panggil Kaabah. Oh, mana Kaabah? Tempat empat segi tu dia panggil Kaab. Kalau kita air batu cube, itu panggil Kaab. Kaabah tu maknanya empat segi. Mudah ya, malam ni tahu dah makna pula Kaabah. Nah. Kaabah tu mana empat segi? Makna Kaabah ni mercu tanda. Awak duduklah mana pun, fawalli wajhaka syatra al-Masjidil Haram. Muduk mana pun adab muka kamu. Eh, kita ni kalau tak ada kiblat, tak ada masjid, kita duduk nyeru sini dah. Kita akan buat ikut lorong hak kita nak. Dalam rumah kita macam-macam. Anak maya kok ni, ayah maya kok ni, mak maya kok ni. Kata wan tiga orang. Gomo ikut sekeliling ni, ikut aku nak ada wan apa? Atas kita selesa, maka tidak ada penyatuan umat. Dinul Islam, dinul wahdah. Agama Islam itu agama kesatuan ummah, maka tidak mungkin seorang itu mengatakan dia ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi nak pergi berkiblat kepada kiblat yang lain. Allah kata apa? Fihi ayatun bayyinat. Di rumah Kaabah itu ada tanda-tanda yang sangat nyata keagungan Allah azza wajalla. Ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. Allah Taala sebut khas maqam Ibrahim. Tuan-tuan tahu apa dia maqam Ibrahim? Tahu? Pernah tengok dah? Tengok dari gambar? Nah, kalau pergi dah, bolehlah tengok kan? Eh, maqam Ibrahim itu bukannya botol bola dekat kuning, pagar kuning dekat Kaabah tu. Maqam Ibrahim ni, ni tapak kaki Nabi Ibrahim tu. Ada situ. Tempat dia pijak waktu bina Kaabah. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala beri mukjizat Nabi Ibrahim AS, batu yang keras, batu yang pejal, lembut. Kaki dia bekas itu. Zaman dulu terbuka. Orang pakat gigi gosok, lepas tu dia terhakis. Bila mari Arab Saudi ni, dia tok dalam botol, boleh tengok ya. Gosok tak boleh. Kalau tengok dalam buku sejarah Mekah yang ana tulis tu, ada satu syair yang dibaca oleh orang Arab Zahiliyah zaman dulu. Dia kata kaki ni, kaki Ibrahim ni sama dengan kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan nabi kita tu ada keturunan dia daripada Sayyidina Ismail alaihi salam. Pasal itulah bila hari ni orang duk tular gambar kaki nabi. Macam-macam gambar selipar tu satu penyakit. Ni gambar kaki ni pula ni. Macam-macam jenis kaki. Siapa ada orang mikir berapa kaki nabi kita ada? Dah. Atas batu ni kaki lagu ni. Yang ni kaki macam ni. Kita kata kalau benda hok tak ada kak, rekor lah belakangnya. Yang betul lima jari. Jangan lebih. Nanya. Baik. Para jemaah sekalian. Fihi ayatun bayinat. Di Mekah ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maqamu Ibrahim. Allah telah sebut. Khas disebut. Maqamu Ibrahim. Tapak kaki Nabi Ibrahim ada di sana. Siapa di Mekah? Kita tawaf Baitullahil Haram. Siapa yang mula bina selepas daripada yang terawal dulu? Nabi Ibrahim dengan Ismail. Sudah tawaf, pergi minum zam-zam. Minum zam-zam, telaga zam-zam. Mari daripada mana? Daripada mana? Daripada tangisan Nabi Ismail AS menangis kelaparan. Allah hatta malaikat Jibril, ada riwayat mengatakan Jibril cocok dengan sayap dia. Dia boring dengan sayap. Pasal itulah kita gali telaga lah ni boring. Ada sunnah di situ. Diboring oleh Nabi Ibrahim, perak dicocok, keluar air zam-zam. Bila keluar air zam-zam, mak dia Hajar pergi buat batas zam-zam zam-zam. Maknanya batas-batas. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata rahimallahu umma Ismail. Allah Ta'ala lah bagi rahmat pada Mak Ismail. Kalau dia biar air itu mengalir, jadi sungai Mekah. Oh, tak cakap dah lah. Bukan cakap minum, mandi kita zam-zam tak. Jadi sungai. Tapi Allah Ta'ala dah tetapkan bahawa zam-zam ni cukup dengan sebuah telaga, sebuah perigi, boleh diminum di seluruh dunia. Masya Allah, tabarakallah. Eh, lo ni orang bukan kata minum Mekah. Masjid Nabi Madinah minum. Nak balik? Sebotol seorang berapa liter berdapat tak? Hak jual sini pula
semangat kat kita beli, tiba-tiba kena hak tipu. Ya, ada juga lagu tu. Masya Allah tabarakallah. Yang pentingnya kita dengan zam-zam, Nabi kata at-tadallu min ma'i zam-zam. Orang yang suka minum air zam-zam ni tanda orang beriman. Sebab orang munafik dia tak minum zam-zam, sebab zam-zam tu air dia payau. Allah Taala nak uji. Pasal kita kalau minum, oh tak sedap zam-zam. Jangan kata. Nabi kata at-tadallu, mana orang yang suka minum zam-zam ni termasuk daripada tanda orang beriman. Nak lawan dengan munafik yang tak suka. Masya Allah tabarakallah. Sudah minum zam-zam, kita gimana pula? Gimana? Sa'i di antara Safa dengan Marwah, kan? Cerita siapa sa'i? Hah? Cerita siapa? Cerita Sayyidah Hajar. Ummu Ismail, tak? Dia cari air, duduk anak atas bukit Safa. Cerita tengok. Mana ada bukit Safa lagi. Lari ke sana. Safa celah wadi. Sekarang ni ada tanda hijau, dia berlari. Siapa kita sa'i hari ni, laki-laki, siapa di celah wadi tanda hijab, kena berlari juga sunnah. Siapa orang perempuan marah, dia kata, ustaz, macam mana kami telah dirampas hak kami. Kata rampas warna pula ni. Hah? Yang berlari dulu Hajar, sekarang ni yang berlari laki-laki. Allah kata, tak sesuai lah makcik nak melompat situ. Nah, dia tengok dua orang pelik, nampak laki-laki berlari. Pasal apa laki-laki kena berlari? Allah SWT nak beritahu laki-laki, bila kita pisah dengan isteri pas ke depan, kita tengok dia duduk belakang, berasa rusing. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim AS tinggal anak dia di Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Itu baru Mekah. Kalau kita pergi Arafah, kita pergi ke Mina lepas ni, insyaAllah dalam perjalanan ringkas kita ni, kalau sempat, kita masuk ke sana. Nyana, maka para jemaah sekalian, bila kita kata pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, dalam bahasa Arab kata at-tadhiyatu wal fida, ala suatu perkara yang sangat mustahak untuk kita belajar di zaman kita hari ini. Mustahak ke tidak? Sebab kita hari ini korban dengan pengorbanan berbeza dua perkara. Nih, mari bila mari musim nak sembelih korban. Hak kita nak korbannya apa benda? Yang korban tu dibenarkan bahimatul an'am. Bahimatul an'am maknanya hayawan ternakan. Unta, lembu, kambing. Biri-biri termasuklah spesies dia. Ayam. Ada orang korban ayam. Gira Muhammad kaya korban. Gula ayam tahu ni. Ada orang buat gitu. Tak ada bunyi lagi dah. Kalau ada bunyi penak gitu. Korban, unta, lembu, kambing. Pengorbanan apa dia? Dalam hadis Nabi kata, Anas kata, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi. Masya-Allah. Nabi kita sallallahu korban dengan dua ekor kibas yang besar, yang putih, yang bertanduk, dia sembelih dengan tangan yang mulia. Mana Nabi kita sembelih besar. Kita hari ni habis kapur jajak. Nah. Demo berapa satu bahagian lembu? 900 setengah. Mahal. Akhir sekali jumpa hok 3 setengah. Lepas maya gaya dak menung. Nak ajak orang tak mari rumah kena tak ajak. Akhir kali istihad. Tuan-tuan jemput rumah saya pakai sup tulang. Tak pakai sup tulang gua no, tak ada isi maya hok murah sekali. Itu dipanggil pengorbanan. Bila kita kata pengorbanan, kita kena pilih hak paling baik sekali. Yang afdal sekali kita korban, seekor unta. Eh, berat seekor unta. Hah, seekor lembu. Berat juga. Seekor kambing. Berat lagi. Satu bahagian daripada lembu. Kurang sikit, insya-Allah. Yang penting bagi kita itu dipanggil beza di antara korban dan pengorbanan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan buka dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam ayat wazkur fil kitab Ibrahim. Nah ini kita jenis ngapa dengan gun ini mudah. Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Coba tengok dalam ayat 41. Ayat 41 surah Maryam.
Allah kata wazkur fil kitab Ibrahim mu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah dalam kitab ni apa ni, wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dalam ayat ini Allah SWT sebut Nabi Ibrahim 4 kali panggil ayah dia berdakwah. Ya abati lima ta'budu ma la yasma. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Ya abati la ta'budi syaitan. Ya abati inni akhafu an yamassaka azab. 4 kali Nabi Ibrahim panggil ayah dia ya abati. Ini menunjukkan bahawa Ibrahim sangat berlembut dalam dakwah dia. Ni ada setengah orang dia kata, ustaz ni gidup cakap benda-benda orang menyalahi adab kebiasaan orang, kena marah. Ibrahim cakap dengan ayah dia, ya abati, wahai ayahku, wahai bapakku. 4 kali dalam ayat ni tu ulang 4 kali. Ayah dia kata apa? Bukannya nak dengar. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Tengok. Ayah dia cabar. Mu Ibrahim tak mau ikut aku punya agama? Oh. Jekah dah lah. Bukan zakat jekah, amaran. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Oh, dia kata Ibrahim, kalau mu tak berhenti juga, kalau mu tak berhenti juga, aku akan rejam kamu dengan batu dan wahjurni, tinggalkan aku. Kalau bahasa kita sekarang ni, buai anak dalam tu. Nah, ini dakwah. Maknanya Nabi Ibrahim AS dia sanggup berdepan dengan apa saja. Ia penting dia boleh menyampaikan dakwah dia kepada ayah dia. Ibrahim terus berdoa. Qala salamun alaik saastaghfirulak. Tak apalah ayah. Kalau ayah tak mau ikut dakwah saya pun, saya akan minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Dia kata dia nak minta istighfar dengan Allah supaya ampunkan ayah dia yang tidak beriman. Tuan-tuan, bila kita baca Nabi Ibrahim dengan ayah dia sangat sedih. Bila ayah dia langsung tak mau beriman, Ibrahim pun tak mau duduk di kampung dia, ayah dia pun buang dia dah. Wahjurni, tinggalkan aku. Ibrahim pun doa. Ibrahim kata apa? Inni muhajirun ila rabbi. Aku akan berhijrah kepada Tuhan aku. Mana dia, Ibrahim ni kampung dia di negeri Babil. Di Babil, Babilon di Iraq. Dia pun berhijrah pergi. Dalam ayat lain kata, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku nak pergi hijrah pada Tuhan aku dan dia akan beri pada aku hidayah. Maka Ibrahim tinggal kampung dia. Keluar daripada Babil pergi ke Palestin. Pergi ke mana? Pergi ke Palestin. Tinggal negeri. Tapi wala macam mana pun tengok seorang anak yang baik. Dia tak kata uduh ke ayah dia. Dia tak cerca ayah dia walaupun dia marah, kritik dari sudut akidah, tapi Ibrahim tetap menyayangi bapak dia. Kesian belah pada ayah dia berterusan. Ibrahim doa. Dalam surah Asy-Syu'ara, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dia kata ya Allah, ambil surah ni tuan-tuan, boleh buat kita buat doa boleh. Wala tukhzini yawma yub'atsun wala tukhzini yawma yub'atsun. Jangan ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Ha, tengok surah Asy-Syu'ara ayat 87. Ambil buat doa ni. Ya Allah, maaf. Sebelum pada tu dia doa pada ayah dia, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, maaflah kepada ayah saya, dia sesat. Wala tukhzini yawma yub'atsun, dan jangan engkau hina aku pada hari pembalasan. Dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Bukhari, di akhirat esok Ibrahim jumpa dengan ayah dia. Ayah dia nama Azar. Bila jumpa dengan ayah dia, ayah dia dengan rupa yang cukup buruk, berdebu dabur habis. Ibrahim berdoa. Ibrahim kata, ya abati, berdakwah lagi di akhirat. Kan aku beritahu, anak dia beritahu pada ayah dia, jangan langgar saya punya ajaran. Ayah dia kata, al-an, sekarang ni aku taat padamu. Ibrahim pun berdoa. Ya Rabbi,
Bukankah engkau telah berjanji kepadaku engkau tak akan hina aku di akhirat? Allah kata ya. Apakah bukankah ini satu penghinaan seorang bapa yang begini keadaan? Masya Allah tabarakallah. Allah kata, ya Ibrahim, dalam syurga tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Maknanya ayahmu jangan ipe, tak payah rayu lagi, tak mungkin dia masuk dalam syurga sebab dia tak beriman. Pada saat itu Ibrahim sedih tengok keadaan ayah dia. Dia malu sebab ayah dia dalam keadaan semakin. Allah kata, ya Ibrahim, tengok buah kaki. Bila tengok buah kaki, ayah dia telah bertukar rupa jadi seekor hayawan. Maknanya kalau orang tengok pun, orang tak kata ayah Ibrahim, tak tahu, tak kenal siapa. Kemudian diambil, dicampak dalam neraka, wala'iyazubillah. Ini tuan-tuan jangan kata saya hina Ibrahim. Oh, ustaz ni mari mengkafirlah. Dalam hadis sahih, dalam Bukhari dan dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut jelas bahawa ayah dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saya nak sebut di sini betapa besarnya pengorbanan seorang ayah, anak masih lagi berusaha untuk menyelamatkan ayah dia sampai ke akhirat, minta lagi rayuan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini para ulama mengatakan, kita orang yang pertama sekali yang kita nak selamatkan atas dunia ini iaitulah keluarga kita yang terdekat. Mulanya kita dulu. Suami tengok isteri. Ayah ada, mak ada, kita selamatkan ibu bapa kita. Ini sangat penting dalam dakwah yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim AS, sangat penting. Baik, menarik cerita Ibrahim ni, Masya Allah tabarakallah. Akhir sekali Ibrahim berpindah. Bila dia berpindah, dia berdoa. Tuan-tuan buka dalam surah As-Saffat. Jadi ayat dia, kisah Quran dia banyak tepat. Dalam Maryam ada, dalam As-Saffat ada, dalam kisah Ibrahim ada. Pergi kepada dalam surah As-Saffat ayat 99, Ibrahim berdoa. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdid. Aku akan tinggalkan kampung ni. Aku akan pergi berhijrah kepada Tuhanku, mana hijrah pada jalan Allah Taala, dan aku minta Allah tunjukkan jalan yang baik. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepada aku anak-anak yang saleh. Apa jadi? Bila Ibrahim minta anak yang saleh, dalam keadaan dia berhijrah kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan keluarga yang kafir, apa jadi? Tengok dalam ayat 101, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah kata, lantas malaikat mari menyampaikan khabar gembira kepada Ibrahim, mua kedapat anak. Masya Allah tabarakallah. Terkejut isteri dia, ajuzun aqim, perempuan tua yang sudah mandul, kalau bahasa kita agak menopause dah, macam mana boleh beranak? Masya Allah tabarakallah. Tuan-tuan bayangkan, ahli tafsir kata waktu Ibrahim nak dapat anak, umur dia 86 tahun. Siapa dia umur Ibrahim boleh anak di sini? Ada 80 ni ada sini. Ayah berapa? Berapa umur? Tak ada 80, nak tengok 80. Pasal tu jangan duduk gora. 80 tahun pun kalau pihak baru dia cukup pula kita. Ada main-main. Ibrahim AS, Allah SWT beri benda dia. Bila dia berdoa, Allah kata apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Aku akan beri kepada kamu khabar bila mu akan dapat anak. Masya Allah. Terkejut Ibrahim. Isteri dia terkejut. Kaifa dah? Orang tua mengandung. Masya Allah tabarakallah. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Ayat ini tuan-tuan tanda. Surah As-Saffat bermula daripada ayat 99, 100, 101. Ini kalau orang yang tak dapat anak, ni ramai orang nak tanya ni, orang mandul macam nak dapat anak. Sebahagian ulama tafsir kata ini tip dia. Jangan duduk main anak makan ubat saja. Berkata ubat dah habis, doktor cari nak anak. La inni apa ni? Zahibun ila rabbi. Aku hijrah kepada Allah dulu. Mana kalau kita ni kurang ibadah, tak banyak istighfar, ada lagi terjebak dengan maksiat, taubat, angkat tangan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan padaku anak yang saleh.
InsyaAllah. Walaupun tak tunggu wahyu fabasyarnahu bighulam, kita akan tengok tanda merah. Merah dua lain kau guna tak? Lama dia tak boleh hanun. Hak tanda hak orang perempuan mengandung itulah. Apa guna? Hak baru-baru ni jawab sikit kak. Dia ada dua lain merah gitu tak? Itu itu bisyarah Allah SWT. Masya Allah tabarakallah. Kita dengan Allah SWT ni dia panggil kena ada al-akhzu wal ata. Munna hak tu rezeki daripada Allah Ta'ala, mu kena buat hak Tuhan suka. Tengok Ibrahim tinggal fabasyarna, kami beri dia khabar gembira. Masya Allah tabarakallah. Sekap aku apa nak tunggu ni? Ni tak beranak lagi Ismail ni, paling baru nak pergi Mekah ni. Sempena dengan masjid kita hijrah, kita hijrah oleh ni tak? Tengok beranak, dapat anak. Bila dapat anak, Ibrahim diperintah oleh Allah Azza wa Jalla bawa isteri dia Hajar dengan anak dia Ismail yang masih bayi, baby, pergi Mekah. Tuan-tuan bayangkan, kalau Mekah macam sekarang, tak apa. Sapan kita sewa rumah mana-mana, dah boleh masuk account duit bulan-bulan. Ni Mekah tak ada manusia, tidak ada penghuni. Ibrahim boleh letak anak dia Ismail dengan Hajar letak di tepi tapak Kaabah. Sudah dia letak, bekalan sikit letak, dia pun pusing nak balik ke Palestin. Hajar tu belakang. Ya Ibrahim, ila aina? Ibrahim nak pergi mana tu? Yalah, kita dengan anak ni tu baru paling acak-acak kan. Jawab dia tak jadi tinggal dah. Baik, si ya, tengok budak ni. Nah, yang lagu ni, Ibrahim tak paling. Jalan terus, Hajar ikut lagi. Ibrahim, ila aina? Nak pergi mana? Ibrahim tak jawab. Kali yang ketiga dia tanya tak jawab, Hajar tak mau tanya dah. Dia mau soal. Ibrahim, Allahu amaraka bihadha? Allah kasuruhmu tinggal aku sini? Ha, dia tanya dengar muslimah. Bagaimana contoh seorang wanita muslimah yang begitu tinggi darjat tawakal dia, ketundukan dia kepada Allah Azza wa Jalla, sampai nama dia, cerita dia disebut sampai hari ini, Allahu amaraka bihadza? Allah kasuruh mu tinggal aku sini? Ibrahim kata, bala amarani rabbi. Ya, Allah suruh. Masya Allah tabarakallah. Hajar kata apa? Kalau isteri manusia dia ni rasa cekok pinggir, habis 7-8 langitnya sopoh pasal orang tua bengong tinggal tak tahu. Hajar jawab sepatah, tuan-tuan, jawapan ini yang menggegarkan hati orang-orang yang beriman. Dia kata, izhab izan lan yudayyan Allah. Begilah Ibrahim, Allah Ta'ala tidak akan hampakan hidup aku berdua di sini. Contoh tawakal yang sangat tinggi pada Allah SWT. Kita hari ni bila baca ayat Quran, duk main, tak ada kau pandangan-pandangan ulama hak lain hak boleh. Ipe. Hajar bila dia dengar Ibrahim kata amarani rabbi, Allah perintah aku, izhab. Ambak gi. Gilah. Allah Taala tidak akan hampakan hidup aku di sini. Masya-Allah. Ibrahim pergi berapa langkah, terlindung di sebalik bukit, tak nampak anak dia, dia pusing balik, dia doa, rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Masya-Allah. Ya Allah, aku tinggal anak aku di lembah yang tidak ada pokok, tak ada tanaman, di tepi tapak rumahmu, rabbana liyuqimus salah, supaya mereka mendirikan solat. Dia tak doa dah, mu jagalah dia ya Rabbi, berilah rezeki kepada dia, antam dah. Ibrahim kata tu khijah Allah SWT, khijah akunya matlama aku tinggal anak aku di sini, rabbana liyuqimus salah. Para jemaah sekalian, apa pengorbanan lebih daripada ni? Maka Nabi Ibrahim AS tawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala bulat-bulat, isteri dia pun sama. Dan tanda satu lagi, Ibrahim ini di antara kelebihan dia, sangat prihatin kepada keluarga. Yang pertama sekali dia doa, Rabbana liyuqimus salah. Dalam doa yang lain, Ibrahim kata apa?
apa ni, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Tengok, dia tak akan tinggal. Ya Allah, jadikan aku ini mendirikan salat, wa min zurriyati, dan zuriat keturunan aku. Dua-dua sekali. Kita pun bila kita doa, doa kita, doa keluarga kita, zuriat kita kena doa. Ingat, Ibrahim dia tak akan doa saudara dia habis anak cucu. Satu lagi doa Nabi Ibrahim, doa-doa Nabi Ibrahim itu tuan-tuan tanda. Nanti kita baca. Baca sendiri. Di antara doa besar Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunan aku daripada menyembah berhala. Ini dari sudut akidah tauhid. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak jaga anak zaman sekarang bukan jaga macam zaman dulu. Betul tak? Zaman dulu kalau kita kurung anak dalam rumah kan, dekat situ dia. Lah ni kalau kurung dalam rumah, dia lagi suka. Tidak terbalik ni. Mak ayuh pula suruh anak keluar rumah. Gih. Dia duk main wa tepi sungai tu, main bola ke betul-betul tak? Main basikal. Ni duk kurung duk main kakak ni. Seluruh dunia duduk tengok. Apa dia tengok? Masya-Allah tabarakallah. Babu mengul pak keluar sak robak. Mak ni ni babysitter ni hak jaga budak-budak ni. Penjaga bayi kan. Umur 4 tahun budak perempuan, anak tu yang rumah umur 12 girogo budak tu. Bila polis tanya dia, dia kata dia tengok dalam telefon hak ayah dia ke mak dia benda lagi, benda yang sama. Subhanallah alai. Ini kita kata. Itu dari sudut akhlak, dari sudut akidah pun kita tak selamat. Dengan filem-filem, dengan cerita-cerita yang takhayul, yang karut, yang macam-macam, maka doa ni sangat penting zaman kita ini. Wa wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan kami dan keluarga kami daripada menyembah berhala, daripada terjebak dengan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Dalam bab syirik tu panjanglah, eh? Kalau kita baca dalam kitab mesti ke hadis, perkara-perkara yang boleh menjadikan syirik banyak. Nah, tuan-tuan boleh tengok mesti ke hadis jilid yang pertama, bab akhir, di bawah bab kewajipan menjaga iman. Bab ni penting sangat-sangat. Baik, selesai tinggal anak Ibrahim balik ke Palestin, tak lama mari pula dia Mekah. Ibrahim ni mari banyak kali juga Mekah ni, tapi saya ringkaskan cerita. Bila mari-mari jumpa Ismail dah besar. Ismail dah besar, dia kata apa? Ya bunai inni ara fil manam, dalam surah As-Saffat ayat 102, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Anak, ayah bermimpi mari daripada Palestin, mari nak bagi tahu pada anak dia mimpi. Masya-Allah tabarakallah. Wahai anakku, ayah bermimpi, aku tengok dalam mimpi aku, anni azbahuk, aku sembelihmu. Wana agak, kalau tidak, kalau bukan Nabi Ismail, apa tuan-tuan boleh bayangkan anak nak jawab apa? Masa orang tua gila dahlah tinggal orang sini, mari nak sembelih pula. Uish. Itu bahasa bahasa lembut dah tu. Kalau tidak berat lagi ni kena tak? Ismail alaihissalam, dia kata apa? Ibrahim kata fanzur maza tara. Ayah, mu tengok Ismail, kita bincang apa patut aku buat. Patut anak dia gosok, abah jangan main apa mimpi-mimpi gini ni. Nah, Ismail jawab dengan sifat al-mutawakkil 'ala Allah al-i'timad 'ala Allah, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, ikutlah perintah Allah SWT, ayah akan dapati saya termasuk orang yang sabar. Masya-Allah tabarakallah. Ajaib wallah. Ajaib ke tidak keluarga ni? Keluarga ajaib. Boleh Ismail. Dia mengakui in satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ayah akan dapati saya termasuk orang yang sabar. Masya-Allah tabarakallah. Waktu anak bawa seorang jemaah pergi haji. Ini cerita betul ni. Sanad ada dengan kita. Seorang budak perempuan, saya dimaklumkan pangkat besar budak, mana hijau molek dah lah. Dia mari, bila kita duduk ceramah di Arafah, duduk Mina, kena sayang ibu bapa, hormat ibu bapa, dia mari jumpa. Dia kata, ustaz, macam mana hati saya
nak sayang bapak. Ada masalah apa awak? Ayah saya buang saya. Daripada kecil dia bui ke orang, lepas tu dia besar dengan orang tu. Kita kata boleh jadi awak, ayah awak, mak awak susah masa tu, terpaksa dia serah ke orang lain. Oh, tak boleh terima. Kenapa dia buang saya? Duduk ulang ayat tu, masya Allah. Yalah, perasaan budak. Kenapa dia buang saya? Saya kata, kita kata macam mana aku nak psikologi budak ni supaya dia terima ketentuan Allah Azza wa Jalla ini. Kita nak belajar dengan Sirah Ismail. Kata alhamdulillah, nasib baik. Kalau awak duduk dengan ayah, boleh jadi sekolah pun tak habis dengan susah ayah ni. Tapi dia beri pada mak angkat yang ada senang kesenangan, kamu sekarang sudah bertaraf CEO sebuah dalam sebuah syarikat besar. Saya tak boleh terima. Saya susah tak apa, tapi nak duduk dengan mak ayah. Oh, maknanya perasaan anu. Habis mikir dah kitanya. Kona kok ni dijawab, kona kok ni jawab. Akhir sekali ginilah. Kita kata awak mesti menyayangi, menghormati ibu bapa. Dia jawab, kenapa ustaz? Dia nak satu hujah yang boleh meruntuhkan perasaan dia. Oh, tu perasaan. Kita kata, awak ni hidup ke mati? Dia kata, hiduplah, boleh mari haji ni. Alhamdulillah. Nyawa awak mari daripada mana? Nyawamu mari daripada mana? Sehingga kamu dapat mari haji, dapat jadi pegawai, dapat kali tersentuh perasaan di situ, bahawa besar mana kita, hebat mana kita, kita akan melalui proses nyawa mari daripada persenyawaan pertemuan ayah dengan mak, dan Allah Ta'ala pinjamkan kita duduk dalam rahim mak 9 bulan, kita keluar. Macam mana kita tak nak hormati kepada orang yang telah menjadi sebab kita hidup atas dunia? Barulah dia menangis. Masya Allah, tabarakallah. Susah perasaan. Bila dia menangis, dia kata, insya Allah ustaz, saya janji di Mekah ini, bila balik saya akan mencari dua ibu bapa saya yang asli, dan saya akan hormat mereka. Berdendam sampai begitu sekali. Masya Allah. Balik pada cerita Ismail. Anni azbahuka fanzur madza tara. Ayah nak sembelihmu ni dalam mimpi. Ismail kata apa? If'al ma tu'mar. Ayah buatlah apa yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Engkau akan dapati anda termasuk orang yang soleh. Jangan bimbang. Masya-Allah, tabarakallah. Jawapannya cukup mantap. Jawapan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dalam bahasa orang kata top goget. Nah, dari sudut keimanan Allah Taala orang panggil top goget. Top dejas. Terus dengan apa ni, semangat yang begitu kuat. Maka pada saat itu falamma aslama wa talahu lil jabin. Ibrahim pun ambil anak dia. Perubah. Dalam setengah kitab tafsir ada kata cerita Israelia macam-macam lah. Cerita, kalau dengar tuan-tuan dengar ustaz bagi tahu cerita Israelia, mana cerita tu ambil daripada ahlul kitab, bukan mari daripada sunnah Nabi, mari dia cerita. Ada hak betul, ada tak betul. Katanya waktu Ibrahim nak sembelih tu, malaikat mari ambil besi letak di tengkuk Ismail, kerak tak putus. Tapi dalam Quran kata dah tak sembelih lagi. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Bila dia perubah anak dia, dia paling muka ke depan. Nak tengok muka tak tergamak. Mana kalau nak sembelih pun kok belakang. Pada ketika itu Allah SWT hantar mari, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ibrahim, mimpi ni betul. Mimpi betul. Bila sebut bab mimpi, tuan-tuan kena ingat. Mimpi yang boleh percaya hanya mimpi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kalau mimpi orang lain boleh percaya, dia banyak tak boleh percaya. Lo ni macam-macam mimpi timbul ni. Oh, saya bermimpi sekian-sekian. Setengah-setengah tok syekh ni, dia nak suruh anak murid dia tasuk pada dia. Syekh-syekh ajar black-black lah, ajar-ajar sesak ni, hari-hari mimpi dengan Nabi. Oh, semalam saya sudah bermimpi kita dapat zikir sekian-sekian. Oh, kok berat lagi bukan mimpi. Dia pergi Madinah, Nabi holo tangan keluar daripada kubur. Berat lagi. Oh, tu dia panggil yakazatan. Macam-macam lah. Yang pentingnya, untuk maklumat kita pada jemaah sekalian, mimpi yang boleh diterima, ru'ya al-anbiya, mimpi Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Mimpi orang lain boleh lah. Kalau kita tengok mimpi baik, kita boleh. Tapi ingat, kalau mimpi mari beritahu pada kita
Oleh kerana awak ni orang soleh, mu ni orang baik, mu ni orang jujur, tak payah mayar dah. Itu syaitan punya. Tahu tak? Ya, kalau ya benda yang bercanggah dengan syariat, tak mungkin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Allah kata demikianlah kami balas orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah kata ini bala yang besar bagi Ibrahim alaihissalam. Eh, tak besar buat nak bala. Nak sembelih anak sendiri. Pasal tu baru ni ada orang yang tak khabar kan. Masuk macam gangguan syaitan tu. Dia sembelih anak. Itu bukan mimpi tu. Dia kata dia macam boleh ilham suruh sembelih. Kata, hey, ni ajaran sesak punya ni. Walau macam mana polis kena ambil kes. Tak boleh nak mimpi. Ibrahim seorang yang boleh mimpi sembelih anak ni. Allah kata wa inna hadza lahuwal bala'ul mubin, itulah bala yang cukup besar. Dia sangat nyata, tengah-tengah duk bala. Wa fadainahu bizibhin azim. Masya-Allah. Tiba-tiba malaikat mari bok depan Ibrahim seekor kibas yang besar. Ha, sembelih ni. Jangan sembelih anakmu. Masya-Allah tabarakallah. Ha, itu dia panggil peristiwa korban yang telah berlaku di zaman Nabi Ibrahim. Allah kata apa? Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Demikianlah kami tinggalkan sebutan yang baik kepada Ibrahim alaihissalam. Hari ini semua orang sebut Nabi Ibrahim. Salamun 'ala Ibrahim. Sejahteralah kepada Ibrahim. Apa hari kiamat Nabi Ibrahim sejahtera. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara pengajaran yang besar pengorbanan Nabi Allah Ibrahim yang kita kena ambil ibrah, ambil pengajaran yang besar bahawa kita nak melaksanakan Islam perlu pada pengorbanan. Nak buat apa pun sah, tak akan mungkin kita tidak berkorban, maka kita kata perjuangan itu tidak akan berjalan. Nak buat benda baik mesti ada orang lawan. Nak cegah benda mungkar mesti ada orang lawan. Betul tak? Dan kalau kita buat baik setara mana, berlembut setara mana Ibrahim tadi, lembut ke tak lembut bahasa dia? Lembut. Pada itulah bila seorang khalifah ni mari, orang pergi nasihat dia, nasihat dengan bahasa yang kasar. Khalifah kata apa? Aku bukan lebih jahat daripada Fir'aun, mu bukan lebih baik daripada Nabi Musa. Allah hantar Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi jumpa Fir'aun. Tuhan kata apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Mengkatalah kepada mereka Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Masya Allah tabarakallah. Dia kata Fir'aun lebih jahat pada aku, Tuhan suruh berlembut. Tak kailah mung, tak lebih baik pada Musa, mari cakap kasar dengan aku. Masya Allah. Ini bahasa, bahasa kita berdakwah dengan bahasa yang lemah lembut, insya Allah ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Bagi kita contoh yang baik daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui sirah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau kita kata kita nak pengorbanan, maka itulah pengorbanan yang besar yang telah Allah SWT rakamkan dalam Al-Quran yang menjadi, jadi apa? Jadi contoh tauladan yang baik, yang besar kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Jadi tamaklah pengorbanan, kita nak korban pula. Mari sini, risalah. Nah, tengok risalah ni tuan-tuan. Semua dapat ni. Yang tak dapat lagi boleh ambil. Risalah ni tajuk dia, kelebihan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Berapa hari lagi kita nak jumpa Zulhijjah? Berapa hari lagi? Itu buat tak ingat hari ni pula dah. Hari ni dah 11. 11 Zulkaedah. Mana 20 hari lagi. Lama ke sekejap 20 hari? Semetailah ni 20 hari. Tengok dalam kertas. Allah sebut dalam Quran wal fajri walayalin ashri. Demi fajar dan malam yang 10. 10 mana tu? Ibnu Katsir kata, ulama tafsir mengatakan 10 di sini iaitulah 10 malam yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna habbu ila Allah min hazil ayyam." Tidak ada amalan yang soleh dilakukan lebih disayangi oleh Allah Taala lebih daripada hari yang 10 ini. 10 mana? 10 awal Zulhijjah.
Ingatlah. Masuk 10 Zulhijjah kita kena banyak beribadat. Tengok dalam hadis Nabi kata, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyakkanlah kita bertakbir, bertahlil, kita kata la ilaha illallah. Jangan salah faham pula. Oh, kena banyak bewah ni. Banyak buat tahlil, panggil orang ngatik. Ah, bukan gitu. Tahlil di sini ke mana kita kata la ilaha illallah. Mana tahlil. Wat takbir, Allahu akbar. Wat tahmid, alhamdulillah. Jadi kita pelengkaplah hok pak zikir pak kagak tu. Apa dia? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak tambah lagi wala haula wala quwata illa billah. Cantik. Ya. Jadi kita ambil banyak ke baca. Maka bila mari satu Zulhijjah, awal Zulhijjah kita perbanyakkan. Solat sunat banyak. Puasa sunat banyak. Bermula dengan puasa Isnin Khamis. Dan jangan lupa puasa yang besar dalam 10 awal Zulhijjah ini dia panggil puasa hari Arafah. Bila hari Arafah? 9 Zulhijjah. Ingat tu? Puasa berlaku hari tu. Boleh? InsyaAllah. Tu lu pesan kepada anak-anak yang nak balik luar negara tu, jangan salah hari 9, ambil hari 9. Satu peristiwa, ada sebuah surau. Anak duduk mengajar itu, duduk kempen ni, puasa hari Arafah ni. Hok balik orang tak dengar kempen ni, nya sembelih kambing hari tu. Lepas subuh lagi jemaah hari tanya ustaz, lagu mana kita? Tak pergi kan bazir pula kambing. Dia takut bazir kambing kawan tu. Kata boleh ya panah. Kita makan buka puasa. Lepas subuh jujurlah aku mah kawan tu. Masya-Allah, penuh jangan habis. Aku punya program subuh puasa hari Arafah, masya-Allah. Jangan godaan. Ujian ada yang gugur. Tengok. Ala fil fitnati sapatu. Dalam Quran kata, bila mari ujian, ada yang gugur. Bila ada korban, ada yang terkorban. Oh, puasa dia lagi tahu rupai ustaz. Dah, dia mau kecek dengan Malaikul Maut dulu. Dah, tanya dia tahu rupai agak-agak hidup lagi kena puasa. Jangan, ambil puasa. Tengok ni, kelebihan puasa hari Arafah. Nabi kata apa? Siyamu yaumi Arafah. Berpuasa pada hari Arafah, aku mengharapkan Allah Ta'ala beri pahala 2 tahun keampunan Allah Ta'ala. Oh, besar pahala. Puasa sehari 2 tahun. Timbul lagi soalan. Soalan dia timbul semua ni. Allah, kita peletih tak jawab nak jawab. Dia kata, "Ustaz, kita nak puasa hari Arafah ni, ikut Mekah ke ikut Malaysia?" Soalan sport tu. Jadi anak kata, "Kita ikut sini, muka kita duduk Malaysia." Dia pergi dengar ustaz lain kata, "Mana ada Arafah di Malaysia, ikut Mekah." Tanya lagi, tanya mari, siapa hari raya tak puasa? Oh, tu kelebihan tanya banyak. Jadi kita jangan tanya banyak, yang kita naknya kita puasa 2 hari. Ustaz tu kata ikut Mekah, orang duduk Arafah Mekah, kita puasa sini. Esok tak raya lagi, puasa pula sehari lagi Arafah kita sini pula. Dua-dua dapat. Tak confirm dapatnya, tak ada khilaf di situ. InsyaAllah Ta'ala. Pesan kita yang terakhir, dan pada hari 10 hari bulan juga kita kena sedekah banyak. Kena sedekah banyak. Jadi alhamdulillah. Nih, perhatian yang terakhir. Kepada mereka yang ingin melakukan ibadat korban. Kepada orang yang nak buat ibadat korban, apabila sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 awal bulan Zulhijjah dan seseorang itu telah berniat untuk menunaikan ibadat korban, maka janganlah dia membuang, memotong kuku dan potong rambut dan kerak kuku. Tak boleh. Jadi bila mari satu Zulhijjah, jangan potong kuku, jangan potong rambut, potong misal, potong janggut, tak boleh. Cabut bulu tiup semua tak boleh bakar. Macam orang ihram haji. Siapa bila? Siapa korban? Ini untuk orang nak berkorban. Siapa dia ada niat nak korban, tulis nama dah di grup korban atau bayar duit dah beli kambing dah nak korban, maka orang ni tidak lagi boleh potong kuku dan kerak rambut. Wajib ke haram ke? Tengok pendapat ulama di bawah tu. Ada sebagai ulama kata haram, ulama mazhab Syafi'i kata makruh karahatan tanzih, maknanya perbuatan yang tak baik, perbuatannya tidak tak comel. Atau sudah buat lah, kita korban pun sunnah kan, jaga sunnah ni pun sunnah pula. Ya, tapi untuk orang yang nak korban saja. Contohnya ayah nak korban, kan?
Jadi anak dia, isteri dia tak terlibat, boleh potong kuku, boleh potong rambut. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, tamatlah kita penjelasan yang ringkas tentang kelebihan 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Jadi alhamdulillah. Jadi kita akhiri majlis kita ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.